bertanya tentang cara menanam tanaman padi dari awal sampai panen, Bang. Dari awal sampai panen dari pembibitan. Itu diolah tanah padi kita itu lalu ditabur. Sebelumnya ditabur di bank yang tabur ditinggal, yang manis atau yang benih yang mentes ditabur. Setelah itu 25 hari atau 21 hari, 21 hari dicabut, ditanam, diolahkan di lahan yang lain untuk ditanam. Selanjutnya itu dicacap dulu, dicangkul, lalu rata, langsung ditanam 25 hari. Setelah itu nanti di 1 minggu di pupuk, 3 minggu, 4 minggu, 4 sampai 5 18 itu sudah selesai pupukan terakhir. Itu cara tanam yang itu. Saya mau tanya selalu bagaimana cara memilih padi supaya hasilnya memuaskan. Cara memilih padi yang memuaskan, bibitnya yang bagus. Jadi tadi saya sebutkan ya. Thank you.